PT Bulan Danamon Indonesia PBK. Kepada Bapak Eka Dinata, silakan. Selaku Kepala Wilayah Jawa Timur PB, Adira Dinamika Multifighter PBK. Cara kita biar penampilannya juga bisa dengan suara yang suara siapa? Wah, ini personalan kita. Multi-finance partner daripada IMS series kedua di Surabaya, di mana sebelumnya sudah lakukan di Jakarta, kita lanjutkan. Ini adalah bentuk daripada komitmen Bank Danamon untuk membangun atau mensupport daripada ekosistem otomotif khususnya ya semua yang IMS ini, sehingga kita bisa memberikan satu kontribusi yang lebih baik dan lebih aktif lagi untuk pertumbuhan ekonomi sesuai tadi tagline ya, bagaimana support terhadap pertumbuhan ekonomi yang saat ini. Kenapa kita merasa bahwa pertumbuhan itu sangat penting? Karena otomotif kita yakini Bank Danamon sebagai salah satu faktor utama untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena dengan tadi adanya ekosistem ini, saya yakin bahwa pembelian dimulai dari manufaktur dan lain-lain ya, itu adalah ekosistem yang sifatnya seperti mata rantai bisnis ya, dan Danamon mempunyai satu kapabilitas kemampuan tadi dari semua tingkatan daripada ekosistem tersebut. Jadi mulai daripada perusahaan manufakturnya itu sendiri, lalu juga kita punya kemampuan untuk tadi pembiayaan terhadap dealer, dan juga tentu lewat Adira kita juga bisa membiayai dalam konsumen retail. Nah, ini adalah sejalan juga ya. Jawa Timur, ya berdasarkan data yang kita impun bahwa di tahun 2021 itu terdapat penjualan total 20 juta unit kendaraan. Tadi Pak Emir sudah sampaikan juga, Pak Wagub ya, bahwa di sini ada mana 88% diantaranya adalah penjualan kendaraan roda 2 atau motor. Dan 9%-nya ada di mobil, 3% di truk. Nah, di situ kita melihat bahwa ada potensi yang besar ya terkait dengan bisnis otomotif. IMS Jakarta, di mana Bank Danamon mendapat sambutan yang positif ya bersama Adira dan MWFG. Kita juga mencatatkan beberapa sukses ya yang cukup memuaskan. Pada kesempatan itu kita bisa mendapatkan penjualan ya KPM prima sebanyak kurang lebih 300 miliar atau membayar sekitar 2000 unit. Dari aplikasi nasabah-nasabah yang ingin tadi membuka tabungan maupun kartu kredit ya. Jadi satu hal yang sukses di Jakarta, kita harapkan kita bisa replikat kembali di IMS Surabaya. Lalu yang menjadi pertanyaan tentunya, apa yang mau kita tawarkan di IMS Surabaya ini? Apakah ada hal menarik sehingga bisa memberikan kontribusi ya bagi tadi mungkin para masyarakat, nasabah dan lain-lain? Nah, hal ini yang kita mau sampaikan adalah di Surabaya ya kita juga menangkap beberapa promosi program yang cukup menarik ya, yang kita harapkan bisa memberi nilai tambah ya kepada para nasabah dan juga masyarakat di Surabaya lewat promo-promo yang menarik. Yang pertama, ini udah dari tadi teman-teman masuk ya, kita udah lihat ya ada banner-banner ya. Kita memberikan promo untuk KPM Prima ya bekerjasama dengan Adira dengan rate yang boleh dibilang salah satu yang terbaik. Tadi di 1,69%. Kemudian bebas biaya provisi 0% dan juga diskon biaya admin sampai dengan 50%. Sementara untuk pengambilan motor baru, kita juga menyiapkan angsuran yang ringan, kemudian diskon 2 kali angsuran, ya, dan juga cashback Adira Point. Ya, Adira Point ini adanya di aplikasi Adira Point itu sebesar 500 ribu.
Sementara untuk pecinta otomotif maupun masyarakat yang membutuhkan pinjaman multiguna, baik untuk modifikasi kendaraannya atau untuk kebutuhan yang lain, kami juga menyediakan program spesial bunga sampai dengan 0,8% per bulan. Kemudian juga ada cashback senilai 1 juta rupiah, ditambah lagi cashback Adira Point senilai 150 ribu. Jadi rasanya kalau memang butuh untuk mengambil kendaraan baru atau pinjaman multidana, gak usah nunggu lama-lama lagi. Selama periode IMS berlangsung ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Juni, rasanya itu saat yang paling tepat karena susah dapat penawaran program yang menarik seperti ini. Terakhir mungkin saya mengajak kepada semua pecinta otomotif, kemudian semua pelaku usaha di bidang otomotif, baik itu dealer, rekan-rekan dealer, semuanya atau PM, untuk sama-sama menumbuhkan bisnis otomotif yang ada di wilayah kita, khususnya mudah-mudahan bisa menyumbang secara nasional, sehingga nantinya kita bisa sama-sama membantu untuk memulihkan perekonomian nasional secara umum.